Oke, teman-teman, ini dia center zoom harga 70 ribuan. Ini dia batesan, polos ya kotaknya, tapi agak tebel dia, guys. Red, di sini ada center dan di sini ada kabel apa ini? Micro, guys. Ya, kabelnya masih micro USB. Nah, ini dia untuk besannya, besannya sopirin nih. Oke, kalau di sini nggak ada tulisan apa-apa ya, nggak ada sama sekali, guys. Menurut keterangan, ini LED-nya P50. Oke, P50 seperti ini, putih nih, guys. Oke, tombolnya seperti ini. Ini ada tutup atau port micro USB-nya di sini, guys. Ya, ya lumayan lah, lumayan rapat sih, guys. Tapi kalau bukanya, nariknya seperti ini, easy banget, mudah banget ya. Tidak terlalu kencang ini. Oh ya, di sini lanyatnya bagus ya, seperti ini, keren ya. Oke, springnya tebel, guys, springnya ya. Oke. Dan dalemannya seperti ini. Buka. Nah, seperti itu ya dalemannya. Oke. Lalu untuk tabungnya segini ya. Tabungnya lumayan tipis. Nah, seperti ini. Oke. Loh, mana ini, guys, tadi? Bulak-balik bisa ya, jangan-jangan ya. Oke, bulak-balik aja dah. Oke. Sip, untuk baterainya saya menggunakan ini saja, ukuran 26650 ya, merek Hyper A ini, guys. Ini Hydrant ya, biasa buat vape juga untuk baterai ini. Saya langsung pasangkan. Oke, sudah terpasang dengan baik dan baterainya penuh, guys. Wih. Oh, silau, silau, silau. Oke, wow. Kayak gini ya terangnya. Wow. Oke, untuk modenya kita lihat. Nah, ini masuk paling terang. Paling terangnya seperti ini. Klik lagi redup pertama, klik lagi redup kedua, klik lagi strobo ya ini, dan klik lagi ini SOS. Nah, udah habis, itu aja ya modenya. Dan untuk zoomable-nya, mulus, guys, mulus. Pakai satu tangan, tidak terlalu berat juga ya. Pas ini, guys. Oke. Nah, seperti itu. Dan coba saya zoom in, zoom seperti ini, tempelkan atau laserkan ke tangan ya. Ini kerasa anget, guys. Ini kerasa anget beneran, nggak panas tapi anget, udah kerasa jarak segini ya. Oke, langsung saja kita tes di luar, guys. Tempat pertama di sana, guys, langsung nyala mode paling terang. Terang, guys. Terang ini ya, dan warnanya nggak kebiruan loh, warnanya itu agak seperti kehijau-hijauan ya. Nah, kita zoom pelan-pelan seperti ini. Nah, bulat ya, fokusnya bulat. Oke, tapi kalau kita sorotin seperti ini, sorotnya itu seperti ya nampak kebiru-biruan. Nah, tapi kalau kita lebarin seperti ini, tidak terlalu biru ini. Bagus ya, dan lumayan nyaman di mata ya. Nah, oke, terang. Oke, jarak agak jauh, guys. Nah, di sana sekitar 75 meter kita zoom, saya zoom pol gitu ya. Wah, lingkarannya gede ya. Semakin jauh lingkarannya makin gede. Nah, seperti itu. Oke. Pelan-pelan kita tarik segini setengah ya. Setengah. Ini full lingkaran. Ih. Terang loh, guys, ini. Nah, kalau teman-teman cek seperti ini ya untuk zoomnya, model zoomnya. Oke. Nah, bulat-let gitu, guys.
menariknya kalau fokusnya ini tidak terlalu runcing gitu ya, kita full zoom aja, ini udah kayak center reflektor ya. Oke, jarak jauh. Mantap guys ini ya. Oke, saya mendengar suara krosek-krosek di sana guys. Ini setengah zoom ya, dia agak ngotak. Coba kita tengok apakah yang ada di sana. Agak ada cahaya-cahaya gitu guys, guys. Seperti mata kucing ya. Tapi nggak tahu guys. Wah, lebarkan lah. Nah ini sekalian simulasi ya, masuk hutan gitu ya. Wah, mau masuk sana nggak pakai sepatu guys, takut nanti ada yang gigit ya. Khawatir ada yang gigit ya. Wah, oh ya, mungkin di sebelah atas kelelawar mungkin guys ya. Kita cek coba ya. Nah, nampak guys. Nah, enaknya gini ya, pakai center zoom itu. Oke, oh di sana lagi. Penasaran saya guys. Biawak, biasanya ada biawak di sini. Garangan itu. Garangan itu bahasa Indonesianya apa guys? Kalau bahasa Jawa itu garangan, musang, musang bukan ya? Gak tahu. Ini jam 12 guys. Oke, lanjut aja ke sungai mungkin ya. Oke, jembatan ya. Sana biasa saya tes shutter super terang. Kelihatan geleh, genah apa ya? Jelas ya guys. Oke, bagian sini. Oke, saya sorotin seperti ini. Zoom pelan-pelan. Nah, agak terang. Wah, itu guys. Oh ya, kelelawar ya. Nah, itu kelelawar. Wih, ini. Oke, kita full zoom ke sana. Full fokus ya maksudnya. Nah, seperti itu. Oke, mantap guys. Nah, ini kelelawar main-main. Mungkin keganggu ya. Atau kenapa? Kalau siang tidur nih guys. Oke. Nah, ini guys kalau penampakan tanpa senter ya. Kalau di jalan seperti itu. Dan ini dengan senter. Dan oke, akan saya ambil kesimpulan ini di harga 70 ribuan worth it guys ya. Ini P50 nya beda sama yang dulu pernah saya punya, tablet P50S berapa itu. Itu sinarnya itu biru, biru banget. Sedangkan ini dia putih ya, putih dingin gitu. Ya ada birunya ke hijau-hijauan seperti itu ya. Tapi enggak biru banget, bagus ini ya. Nah, untuk link belinya saya taruh di deskripsi ya guys. Saya kasih link di mana tempat saya beli ya. Itu sellernya Star. Kalau Star itu biasanya bisa menggunakan voucher gratis ongkir ya. Dan untuk senternya ini nggak panas. Ya cuma anget-anget aja, enak buat pegang-pegang dingin-dingin gitu ya. Oke, sekian, terima kasih telah menonton dan selamat beraktivitas kembali.